wala hawla wala quwwata illa billahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu barakatika wa bitaka wa salatil ha'inah hadi sayyidina Muhammadan ilwatila tawal kadilah Wasyara kawatlah rajatal ayatal rafi'ah Waba'aswil makamam mahmud adilladil adzam Inna kalatu alikul mi'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya peserta azan nomor 14. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah asrafa hajar jadal aliyat ar-rafi'ah wa ba'asul maqam ammamunan il-lajiwata inna qalatu liful mi'ah wa salikum atlai warakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya lomba azan nomor peserta 15. Habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salah. Hayya 'alas-salah. Hayya 'alas-salah. Hayya 'alas-salah. Jalan-jalan kota man kota sampai sana naik sepeda, jangan hijaukanlah dunia tapi hijaukanlah hidupnya. Alhamdulillah yang aziz rohnya wassalatu wassalamu ala nabi syakka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Bapak Anu Mariano SPD MPD. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Dewan Juri serta Dewan Guru dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, segala zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terhitung. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat sehingga saat ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang kelahiran saja menggoncang alam semesta dan permukaan. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan berceramah tentang istiqomah. Sahabat Fillah yang Allah muliakan, apakah kalian mengetahui apa dimaksud dengan arti istiqomah? Istiqomah adalah kependirian teguh dan tetap terhadap sesuatu yang memang kita yakinkan. Untuk istiqomah di era milenial ini memang bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan niat yang kuat, insya Allah istiqomah di era milenial ini akan menjadi hal yang mudah. Sebagaimana Quran surat Hud ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa ma taba wa ma taba
innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah ditunjukkannya kepadamu dan orang-orang yang berkabat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sahabat fillah yang Allah muliakan, semoga kita bisa tetap beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Karena ada berbagai cara agar kita bisa beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Di antaranya adalah ikatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan setiap aktivitas ingat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata hanya ingin dipuji oleh lingkungan sekitar. 3. Sisihkan waktu yang istimewa untuk berkomunikasi dengan Allah, seperti waktu duha, sepertiga malam, sholat tahajud, disertai dengan tilawah dan doa-doa di sepertiga malam. Pergi merantau sampai Yunani, melihat kota di pinggir batu, nama saya sampai di sini, semoga kita berjumpa lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan isi ceramah, karena saya hanya seorang manusia yang tahu kibar kesalahan dan dosanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wala umuri dunya wadid, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari makan kelapa, rasanya bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara istimewa. Hadirin yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru MI Nurul Islam Mariano yang saya cintai, serta teman-teman saya yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Jihan Zahira Prilia dari kelas 3. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan ceramah yang berjudul 3 amalan tidak putus. 3 amalan tidak putus tertulis dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Iza mata banu azama in kota amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Yang artinya, bila mati seorang manusia maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara: sadaqah jariyah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Sedekah jariyah, misalnya kita menyumbang uang, pasir dan lain-lainnya untuk membangun masjid. Selama masjid itu digunakan buat ibadah, insya Allah pahala kita akan terus mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, contohnya Bapak dan Ibu guru kita yang sudah memberikan ilmunya untuk mengajarkan kita, atau guru ngaji yang memberi ilmunya untuk mengajarkan kita sampai bisa membaca Al-Quran. Insya Allah pahala akan terus mengalir. Yang ketiga, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua pada saat orang tua masih hidup sampai nanti orang tua meninggal dunia. Demikian ceramah yang saya bisa sampaikan. Apa ada salah kata, mohon maaf, dan bukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Burung Nuri, Burung Rawasi. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nasabah, satu berwibawa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allah. Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammad nabiy wasinata wal fadilah wassarafa wadarajatal akhiratal rafi'ah waba'athul maqamam mahunanil ladzi wa'atta innaka la tuhiful mi'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
La Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan
panjatkan puji syukur kepada Zat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kepada kita semua beribu-ribu nikmat, yang mana nikmatnya tidak bisa diukur oleh insinyur, oleh gubernur, oleh tukang cukur, apalagi diukur oleh tukang gaji guru. Di antara nikmat iman, Islam dan sehat walafiat sehingga kita dapat mengikuti acara milad dan ulisma ke-18. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat kepada Dewan Juri, yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru serta hadirin dan hadirat. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini saya Huneta Himna dari kelas 5 MI Nurul Islam Mariano akan menyampaikan tausiah yang berjudul Kewajiban Menuntut Ilmu. Hadirin rahimakumullah, ilmu mempunyai peran penting dalam kehidupan kita. Dengan ilmu kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu juga kita akan lebih mantap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita menyadari bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Yang namanya wajib dilaksanakan mendapat pahala. Jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan dosa. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan kita sebagai orang muslim yang mengerti tentang pentingnya ilmu, sebaiknya kita tidak hanya mempelajari satu bidang ilmu saja. Karena mempelajari satu bidang ilmu saja, maka hidup kita tidak akan seimbang. Ada peribahasa mengatakan, hidup akan menjadi buta tanpa ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Hadirin rahimakumullah, nah peribahasa ini menekankan bahwasanya IPK sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa IPK, seseorang tidak akan tahu apa itu industrialisasi dan apa itu globalisasi. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki ilmu agama akan mudah terpengaruh dampak negatif teknologi di zaman ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah tahu dan diketahui bahwa orang yang beriman mempunyai kedudukan terhormat. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang beribadah tanpa ilmu. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang berilmu agar dapat membanggakan kedua orang tua dan dapat memanfaatkannya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, mari kita menuntut ilmu agar dapat bahagia di dunia dan akhirat. Di dunia dan akhirat. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Cukup sekian tausiah dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon dimaafkan. Ini parfum di kios Pak Dulo, harganya 1.700. Assalamualaikum wa nafsi bintakwallah. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang sudah memberi karunia dan kebaikannya sehingga kita bisa berkumpul di acara yang insya Allah diberkahi. Lalu tentunya tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan sampai kepada kita umatnya. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ano Mariano SPD MPD serta Dewan Guru dan Dewan Juri dan teman-teman seperjuangan. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan ceramah tentang pendidikan. Hadirin yang saya muliakan, ilmu pengetahuan memberi kita pemahaman mengenai pentingnya menuntut ilmu sebagaimana telah diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman pertama yang turun, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Selain itu dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan mengenai kedudukan orang-orang yang menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang berilmu. Tanpa ilmu, pengetahuan seseorang akan buta dengan apa yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, jangan letih untuk belajar setinggi-tinggi. Muncul senja di langit merah, terlihat gelap di sisi utara. Rajin kerjakan tugas sekolah, semangat pasti akan membara. Demikian ceramah pendidikan yang saya sampaikan. Apabila ada salah ucap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wala ali sayidina Muhammad. Allahu akbar. Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Wassalatul qaim ati sayidina Muhammad anil wasilat wal fadilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wabarakatuh. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Thank you.
Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Moto ikhlas utama, berkarya dan bermoral, ayo tangkap. Moto Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bin zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bin zalimin. Wa aghridna I'm
ajma'in wa la umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah yaitu Bapak Anu Marani SPD MPD, dan yang saya hormati para juri dan ibu-ibu dan kawan-kawan yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan berceramah tentang iman. Mungkin dari kita telah mengenal apa itu iman, tetapi apakah kalian yakin bahwa iman yang kalian ketahui merupakan tiga barang yang sesungguhnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Hadirin sekalian, ketahuilah bahwa asas takwa adalah berilmu tentang Allah dan beriman kepadanya dan Rasulnya. Sesungguhnya itu merupakan kewajiban pertama, kewajiban terpenting, serta kewajiban yang paling utama. Iman secara bahasa berarti keyakinan dalam hati, sedangkan secara istilah iman berarti pengakuan secara lisan serta perbuatan. Ada empat unsur dalam iman yang harus ada dalam iman. Satu, mengucapkan dengan lisannya. Dua, meyakinkan dalam hatinya. Tiga, beramal dengan anggota badannya. Apabila ada yang kurang dari hal-hal tersebut, maka dia belum menjadi seorang mukmin. Iman adalah perbuatan dan perkataan, perkataan hati dan lisan, dan perbuatan hati, lisan, serta anggota badan. Iman bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Orang yang beriman itu bertingkat-tingkat imannya. Sungguh iman memiliki rasa khusus dalam hati, rasa manis bagi mereka yang taat dalam menjalani ibadah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hamba-hambanya yang beriman. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan di dunia maupun kelak di akhirat. Semoga kita selalu beriman kepada Allah dan menjalani perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah Bapak Anu Mariano SPD MPD, dewan juri yang saya hormati, wali murid yang saya hormati, dan rekan-rekan semua yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya bagi kita semua. Atas izinnya kita dapat berkumpul pada acara perlombaan Miladia Nurisma yang ke-18 tahun. Sebelumnya mari kita bersalawat bersama untuk merayakan Miladia Nurisma yang ke-18 tahun. Mabaruk alfa mabaruk alaika mabaruk. Mabaruk alfa mabaruk alaika mabaruk. Mabaruk alfa mabaruk ya miladik mabaruk. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allah hingga hidup.
hidup selamat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ainun Hayatul Husna. Saya perwakilan dari DTA 4 kelas 6. Di sini saya akan membawakan pidato yang berjudul Perpisahan Sekolah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Guru karena selama 6 tahun ini telah mendidik, membimbing, dan mengajari kami ilmu agama dan akhlak yang mulia. Kami juga memohon maaf atas kesalahan yang kami lakukan selama belajar di sekolah ini. Mohon maaf atas tingkah laku yang mungkin membuat Bapak Ibu Guru kesal, kecewa, dan marah. Untuk adik-adik kelas kami, jangan patah semangat belajar, terus menuntut ilmu, hormati guru kalian, dan patuhilah nasihat-nasihat baik mereka. Tak lupa pula, kami ucapkan terima kasih banyak kepada orang tua kami yang telah mendukung dan menyekolahkan kami di DTA Nurul Islam. Demikian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kekurangan ada di saya, dan kelebihan hanya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita pancarkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menceramahkan tentang guncangan yang dahsyat diceritakan pada surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 5. Iza zilzilatil ardu zilzalah wa arajatil ardu asqalah wa qalal insyanu mallah yaumaidin tuhat bisu abarah liyan narabaka awhalah, yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia berkata, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Sekian ceramah dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kok diam-diam baik sih? Sehat gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ano Mariano, dan Bapak Guru, Bapak Juri, dan tak lupa guru-guru yang saya sayangi. Sebelum saya ceramah, kita selawatkan dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Kenapa sih kita bersolawat? Apa sih manfaatnya? Ada satu kisah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Isra wal Mi'raj sedang di Burak, Rasulullah melihat satu malaikat yang tangannya jarinya jutaan, tangannya ribuan. Rasulullah pun berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapakah ini?" "Ini malaikatnya Allah ya Rasulullah." "Apa tugasnya?" "Tugasnya adalah menghitung butiran air hujan dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman." Rasulullah pun bertanya kembali, "Adakah satu yang luput dari hitungannya?" Maka Jibril pun menjawab, "Tidak ada ya Rasulullah, semua terhitung." Kemudian Rasulullah pun menghampiri malaikat itu, "Wahai malaikatnya Allah, adakah satu yang pernah luput dari hitunganmu?" "Mundur malaikat ini, tatkala umatmu bersolawat kepadamu,
maka aku tidak dapat menghitung berapa banyak rahmat dan keberkahan yang telah Allah berikan kepadamu. Maka dari itu, bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semuanya, khususnya saya, mari kita gemar bersolawat agar kita selalu mendapatkan syafaatnya. Cukup sekian ceramah dari saya. Mohon maaf bila kekurangan. Rumah persegi di perempatan. Cakep. Anak jelita membawa ikan. Cakep. Jumpa lagi di lain kesempatan. Kenangan kita jangan dilupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada masalah apa anjing? Allah Akbar.
Allah ilah
Selanjutnya penampilan azan nomor peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah acara kita sudah mulai di akhir dan ini sudah kami dapatkan para juara dari hias yang kelas, kemudian juga juara azan, ceramah dan lain sebagainya akan kita umumkan. Tapi sebelumnya saya mohon maaf sekali lagi apabila ada yang tidak terpilih menjadi juara, jangan berkecil hati. Insya Allah tahun depan kita akan seperti begini lagi. Jika umur kita panjang,
kita adakan acara milad kembali, mudah-mudahan bisa lebih meriah. Bahkan keinginan saya door prize-nya itu bukan cuma ini, tapi ingin sepeda motor. Amin. Doakan aja, siapa tahu ada. Hah? Mobil. Mobil listrik. Motor listrik, Pak. Kendaraan listrik ya. Gitu ya. Listrik aja, Pak, lagi zaman. Untuk yang lomba nari, karena peserta ada 4, bukan berarti yang di akhir kurang bagus, ya Bun ya. Bagus semuanya. Cuma tentunya kami sebagai juri harus memilih siapa yang juara 1, 2, 3. Nah, akhirnya karena peserta ada 4, akhirnya 4-4-nya dapat hadiah. Ya, khusus yang nari itu hadiahnya piala sama uang tunai. Ya. Untuk yang nari ya. Kecuali untuk yang lainnya enggak. Piala sama hadiah. Adzan, terus drama, terus satu lagi paduan suara itu hadiah. Uang tunai berarti lomba nari sama rias ruangan kelas. Itu uang sudah saya siapkan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila Yan Nurisna selama ini berdiri, yang pertama kebijakannya kadang suka dadakan. Dadakan itu bukan dari saya sebenarnya, kalau perlu tahu mah ya. Kadang informasi dari penmatnya itu juga dadakan. Bahkan minta data, minta apa, kan suka dadakan. Akhirnya informasi ke bawah juga ya dadakan gitu ya. Jadi mohon maaf gitu. Dan karena kegiatan kita juga selama ini memang ingin bisa lebih baik lagi. Baik terutama di antara yang ini adalah akhlaknya. Akhlak anak-anak kita ini minimal ada rasa tanggung jawab, disiplin dan jujur, itu ya Bun ya. Makanya Bunda mohon maaf sekali kalau seandainya putra-putri Bunda di sini ada sanksi keterlambatan. Kemudian kita tanya ke kantor tentang kejujurannya. Itu kami mohon maaf apabila itu kurang berkenan. Ya. Nanti saya ajalah yang membacakan ya. Nanti yang membagikan hadiah dewan juri nanti mohon ke panggung untuk memberikan hadiah. Yang azan juri azan, yang ceramah berarti juri ceramah, yang nari nanti diwakili oleh pembina yayasan yaitu Bah Haji Arif. Ya, Bah Haji Arif nanti ke panggung untuk memberikan hadiah, yaitu hadiah nari. Kemudian siapa Bunda? Bunda harap sudah nanti ke panggung memberikan hadiah. Ya. Istriku. Yes, saya bacain dulu SK-nya ya, Bun. Keputusan. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Islam Mariano nomor B-018/Yan Nurisma/3 Romawi/2023 tentang penetapan juara 1, 2, 3 jenis lomba pada kegiatan Gebiar Milad Yan Nurisma ke-18 tahun 2023. Menimbang A. Bahwa untuk menetapkan hasil dari lomba kegiatan Gebiar Milad Yan Nurisma ke-18 tahun ajaran 2022-2023 dipandang perlu menetapkan juara 1, 2, 3 yang diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Islam Mariano dalam kurung Yan Nurisma pada tanggal 7 sampai dengan 9 Maret 2023. B. Bahwa peserta lomba dan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ditetapkan sebagai juara 1, 2, 3 pada masing-masing jenis lomba. Mengingat 1. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. 2. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara. 4.
Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi departemen. Memperhatikan hasil keputusan Dewan Juri Gebiar Milad Yanurisma ke-18 tahun ajaran 2022-2023 memutuskan menetapkan surat keputusan Ketua Yayasan Yanurisma Yurul Islam Mariano tentang penetapan juara 1, 2, 3 pada Gebiar Milad Yanurisma ke-18 tahun pelajaran 2022-2023. Pertama, menetapkan peserta Gebiar Milad Yanurisma ke-18 tahun pelajaran 2022-2023 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran sebagai juara 1, 2, dan 3 pada masing-masing jenis lomba. Kedua, keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan dan tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Karawang pada tanggal 9 Maret 2023, ditandatangani dan dicap oleh Ketua Yanurisma Anu Mayano SPD MPD. Baik, SK-nya sudah dibacakan, karena kalau saya bacakan terlalu panjang, biar Umi yang baca. Terima kasih. Kita panggilkan juara, apa sih? Tiga. Ikuti ini aja lampirannya. Bacakan saja nih dari bawah deh. Dari sini. Oh iya, mohon maaf untuk lomba tari kreasi karena juara 4 itu dadakan. Saya tidak bisa menyediakan piala. Yang juara 4 tanpa piala ya Bun ya. Yang juara 4. Nah, terus penilaiannya itu memang bukan enggak bagus-bagus. Cuma kadang dari kekompakan. Kalau umpamanya sendiri kan tidak ada kekompakan. Hanya keserasian dari musik dan gerak dan kostum itu pasti paling tinggi. Dari sini. Dari bawah, dari tari kreasi dulu ya. Silahkan dibacakan. Juara 4 dulu ya. Juara 4, enggak dapat piala tapi dapat hadiah kan, Pak? Oh, dapat hadiah ya. Nomor peserta 3. Ya, juara 4, nomor peserta 3. Diwakilkan aja. Tari nomor peserta 3? Ya, nomor 3. Tari peserta apa? Tari apa? Oh, tari Melayu ya. Nomor peserta 1. Tari apa? Pelajar Pancasila. Juara kedua. Nomor peserta 2. Dan untuk tiga yang juara 4 itu pas 4. Nah, siapa-siapanya ya? Iya. Peserta. Iya. Siapa yang dari kelas 4 tadi? Ingat nomor pesertanya. Nomor pesertanya. Naik satu orang. Ayo. Yang nari. Nomor peserta tadi dipakai siapa? Ayo. Selanjutnya lomba ceramah. Lomba ceramah. Juara 3, nomor peserta 8. Siapa 8? Jihan, juara 3 ya. Iya. Dipakai nomor pesertanya takut lupa. Dipakai. Nomor juara 2 ceramah, nomor peserta 7. 7. Alpita. Juara pertama. Siapa? Sebutkan dengan nilainya, ada nilainya itu. Kayaknya ada nilai itu. Tutup. Juara ulangi ya. Juara ceramah nomor 3 dengan total nilai 95 jatuh pada nomor peserta 8. Juara ceramah kedua. Juara kedua ceramah dengan total nilai 97 jatuh pada nomor peserta 7. Dan juara pertama lomba ceramah dengan total nilai 100 jatuh pada peserta nomor 9. Selanjutnya untuk lomba Mars Madrasah. Madrasah, ingat nomor pesertanya. Dengan jumlah nilai 80 jatuh pada nomor peserta 6.
Naik nggak? Naik nggak? Satu anak. Belum total nilai 97. Jatuh pada nomor peserta 8. Juara pertama dengan total nilai 98 jatuh pada peserta nomor 3. Selanjutnya lomba azan. Lomba azan. Oh ya. Juara ketiga dengan total nilai 85 jatuh kepada nomor peserta 12. 12. Iya. Juara dua dengan total nilai 90 jatuh kepada nomor peserta 22. 22 siapa? Oh, DTA. DTA, DTA. Iya, 95 jatuh kepada nomor peserta 13. Hasan. Nah, ini yang ditunggu ibu-ibu. Pembali as ruang kelas. Deg-degan. Deg-degan. Juara ketiga dengan total nilai 1.500. Dengan total nilai 1.500 diraih oleh MI Nurul Islam Mariano kelas 1. Omi Oni. Omi Oni silahkan naik. Ya. Udah naik dari tadi Omi Oni. Udah naik dari tadi. Juara kedua dengan total nilai 1.507 jatuh pada MI Nurul Islam Mariano kelas 4. Kami Ica. Dengan total nilai, oh jauh ya nilainya ya. Kalau yang juara 3 1.500, juara 2 1.507. Ini juara pertama total nilainya jauh 1.542. Jatuh pada LA Nurul Islam Balonggandu. Kelas B. Barang-barang ya. Silakan. Naik. Uminya naik uminya. Umi Nining. Ketua Yanurisma ditandatangani dan dicap Ano Mariano SPD MPD. Juara satu. Tepuk tangan dulu bunda-bunda semua. Ya. Berikutnya juara tari juara dua. Ini apa juara empat? Ya ada. Ayo sayang mundur. Nah, juara dua berikutnya baju. Nah. Juara dua. Nah ini. Oke, selamat ya. Lanjutnya juara tiga. Oh jangan dulu turun. Hey Aurel. Nah foto. Oke. Ya. Udah. Selanjutnya juara empat. Capek uang capek. Ya, makasih. Diam dulu, A. Jangan dulu turun. Ini lomba ceramah akan dibagikan oleh Bapak Karim. Lanjut lagi juara kedua. Pak Karim, ayo. Nah, oke. Silakan dipoto dulu. 1, 2, 3. Cheers. Oke, cukup. Juara ketiga Ananda Jihan. Kasih lihat nah ininya nah sayang. Nah. Ayo foto dulu.
Satu, dua, tiga. Foto dong. Foto dulu. Satu, dua. Jangan dihalangin bacaannya. Satu, dua, tiga. Cekrek. Udah mundur. Maju. Juara dua paduan suara. Dapat hadiah lagi. Terima. Musik kurang. Musik lebih. Oh. Nah, ayo, juara tiga ya. Paduan suara, ayo. Pegang, foto dulu. Satu, dua, tiga, cekrek. Pak Hasan ngasih ke Ah Hasan, ini Hasan ya, sama Hasan. Foto dulu. Awal-awal. Iya, Hasan gua adalah, oke. Okay. Cekrek, cukup, ganti juara dua. Lanjutnya. Foto dulu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Cekrek. Ada. Selanjutnya juara rias kelas Paris. Yeay. Fotoin. Sudah. Ayo. Ayo sayang, ikut semua. Ayo. Satu, hitung ya. Sudah siap? Satu. Pialanya kasih lihat neng. Satu, dua, tiga. Cheese. Ayo lagi. Satu, dua. Dua, tiga. Oke. Oke. Kita ambil lima dulu. Siapa yang mau ambilnya? Lima buah jam dinding. Oke. Siapa yang mau ambil silakan. Umi Ali aja. Empat. Acak-acak nih, ambilnya jangan satu tempat nih. Sudut kanan kiri. Atas bawah, ayo diaduk aja. Lima ya. Tutup dulu. Siapa kejurangan? Bersiap-siap nih. Kalau orangnya dianggap gugur, ya hangus. Jendelanya tolong disiapkan. Lima jam dinding. Tolong disiapkan. Yang pertama, ibu kelas satu. Ibu kelas satu. Ya, rezeki nih. Bukan saya yang ambil ya. Ibu Adelia Naisa. Apa gue DPA kelas 4? Akhir. Enggak ada. Ya. Kita stop dulu ya, surprise ya. Yang mau ngambil Umi Erni. Merem ya, Mi. Naila. Jatuh, Mi. Ada yang jatuh. Umi Yeni Misroha SPD. Satu, dua, tiga. Gugur. Tiga. Ya, selanjutnya DP4 Ayah Aulia Putri. Enggak ada. Dari tadi ayah-ayah terus ya. Selanjutnya nama yang saya tulis. Kelas 4 MI. Kelas 4. Ahmad Ghazali. Aliando Sarif. Mana Aliando? Ali. Alinya, anaknya Ali. Alinya, anak Ali. Satu, Ali. Satu. Mana? Ali. Ali kemana? Dua. Alinya bukan. Ibu Arga, kelas 5 MI. Iya. Ibu Arga. Mama Arga. Mana Mama Arga? Pulang. Ada. Satu, dua, tiga. Anaknya, nama anaknya ini? Anaknya, Jelikanya. Iya, enggak ada. Ada. Jelika. Ada. Ada. Jelika. Ayo, sayang, ambil jamnya. Berapa lagi? Wah, Nanggra ini, kelas 6. Alpita Septiani, kelas 6.
Aisyah M. Fadelia, kelas 2. Ayah Raifa. Alhamdulillah. Ya. Ayah Fiora kelas 2. Gurunya sih Pak. Boleh, gurunya kalau tahu. Jangan dulu jawab, angkat tangan ke depan. Megat mic baru jawab, oke? Setuju? Ini ada 30.000 pertama. Pertanyaannya, pada tahun berapa? Terbelum, belum selesai. Pada tahun berapa siswa RA berjumlah 120 orang? Rp30.000 buat beli cendol. Nama Al-Muhajirin mengganti nama Nurul Islam. Angkat tangan dulu. Ini pegang mic-nya. Jawab. Salah. Iya, berbarengan saat siswa bapak 120 orang itu bapak ganti nggak lucu, bapak bikin tumpeng. Ganti nama Al-Muhajirin menjadi Nurul Islam. Satu lagi. Ini gampang banget. Tapi harus angkat tangan dulu. Ini jurinya udah belum pertanyaannya. Bagus. Saat pertama bapak bikin sekolahan, ya. Bapak bikin namanya apa? TK Al-Quran. Iya, betul. TK Al-Quran. Selanjutnya pengumuman door prize ya, 10 buku merah dan buku tulis. Rindu nggak ada rindu? Rindu mana rindu? Nggak ada. Diana Pungki kelas 5. Dia dulu, teteh dulu. Nah itu dulu nih. Sohib nih, satu lagi. Iya, ini. Masih ada. Muhammad Nurholis, kelas 1. R.A.B. Bunda Shakira. Aduh, ada. Oh, iya, ada itu. Mantap. Ayah Sopi. Merem. Ambilnya satu. Merem. Nabila Dean. Bra. Nainggolan ya? Nainggolan. Kelas 1 MI. Nabilanya. Nabilanya. Bu. Mayan. Sebentar lagi puasa ya, Bunya. Buat masak. Sekarang untuk hadiah utama. Televisi 20 inch. Dafa Aidan Sah kelas 2. Dafanya. Apa? Dafanya. Apa? Dafanya. Mana enggak ada. Dafa enggak ada. Dapanya enggak ada ya? Enggak ada. Mana? Enggak ada. Dapa buka. Hah? Siapa? Dapa Aidan Syah. Dua apa? Dua apa? Iya, dapa ganti. Dua. Kita dulu lah di foto. Ini dulu. Oh, apa dulu? Ke atas ini pada dulu. Alhamdulillah. Ini amplopnya. Sama Bunda kelas 1 jangan pulang dulu.
sedang ke sana. Ya. Nanti yang benar jawab soal langsung ambil motor ke bawah ke belakang lagi. Ya, bisa kalau nggak bisa lewat ke belakang. Jadi nggak usah ngambil uang. Ya, kayak TikTok, Pak. TikTok, ya. Oh, nama gelar pendidikan. Aduh. Ya, enggak. Maksudnya di singkatannya ini apa? Singkatan. Ya, singkatan apa? Gelarnya ya. SPI. Sarjana Pendidikan Islam. SPI salah. Bakal. Bakal. Oi, kena lihat. Lagi tuh mana? Oh, enggak ada itu jago. Ayo guru maju, maju. SPI. Sarjana Pendidikan. Salah. Sarjana Politik. Salah. Sarjana Pertanian Indonesia. Salah. SPI. Sarjana Perekonomian Islam. Salah. Sarjana Pendidikan Internal. Salah. Sarjana Perikanan. Iya. Oke. Ambil satu lembar, ambil yang jadi acak-acak, mapai. Dari mana ambilnya? Nah, itu tadi. Baju SKS. SKS. Lihat. Ayo. Ayo lah, biar cepat habis. Ayo, SKS. Ya, ambil satu lembar. Ya Allah, Bapak, 1000. Nanti makin bau, makin gede. S-Pon. Sarjana Komunikasi. Salah. Jangan dikasih tahu, Bunda. Nah, yang benar, yang kencang itu. Iya, betul. Ambil satu lembar. Yang bawah enggak, yang atas dulu, nanti banyak. Iya. Jauhkan kota-kota di Indonesia. Bisa ya. Jakarta. Kota apa? Betawi. Salah. Salah. Jakarta, kota metropolitan. Betul. Ambil satu lembar. Iya. Bandung. Gampang. Kamu bisa. Bandung. Bandung. Diam, jangan diam. Ayo cepat, cepat jawab. Lewat. Bandung. Bandung. Lewat, aman. Bandung, Bandung. Bandung. Kota kembang. Maju lagi ke bawahnya ayo. Yogyakarta. Kota. Pelajar. Ya, harus tahu. Bapak. Serang. Salah. Maju aja. Kota Santri. Iya, Kota Santri. Maju lagi. Surabaya. Surabaya. Madu. Suramadu buaya yang ikan. Salah. Apa, Pak? Surakarta. Batik. Salah. Batik kan iya tuh. Salah. Kota Gudeg. Salah. Malang. Malang. Malang kota apa? Salah. Salah. Kota. Buah. Salah. Kota Daeng. Iya, Kota Daeng, bener. Kota Daeng, ambil satu lembar. Lagi, Padang. Kota
Padang. Talok semua enggak? Talok semua. Talok, Padang kota tercinta. Palembang. Mohon hai dari mesti banyak. Boceng atuh, Pak. Denpasar. Bali. Hah? Jangan yang tahu, ayo. Udah Bali. Salah. Kajian ayo ibu kamar, kajian siapa jodoh. Oh, kayaknya. Kayak cewek. Salah. Jawa tanah, ui. Salah, bukan. Kota wisata. Salah. Ayo, Bang. Kota Dewata. Dewata di mana, Dek? Denpasar. Patung. Halo. Faris Panjat. Van Bali. Faris Van Bali.